Saudara, pada Minggu pagi kepadatan kendaraan terjadi di jalur wisata Soreang Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya kendaraan pribadi, warga yang hendak berwisata juga menggunakan bus pariwisata. Penumpukan kendaraan mencapai 2 km karena kendaraan sudah mulai mengantri di kawasan Soreang hingga wilayah Pasir Jambu. Petugas Satlantas Polresta Bandung menyebut akan memberlakukan sistem satu arah jika kendaraan warga terus mendatangi lokasi wisata Ciwidey. Kita ke Lampung, Saudara, area peristirahatan di puncak Gunung Sumberjaya, Lampung Barat, Provinsi Lampung, kerap dijadikan salah satu lokasi wisata bagi warga dan pelintas jalan. Suasana yang asri membuat keberadaan area peristirahatan ini jadi lokasi favorit warga menikmati udara sejuk pegunungan. Dan berikut ini liputannya untuk Anda. Lokasinya yang berada di puncak gunung Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat, membuat rest area Jalan Lintas Sumatera selalu ramai disinggahi oleh para pelintas jalan. Bahkan, suasana asri dengan udara yang begitu sejuk dan dingin ini juga kerap dimanfaatkan warga sekitar untuk berwisata bersama keluarga, menghabiskan waktu sore hari, atau hanya sekadar menikmati udara segar sembari bersuah foto. Di rest area puncak Sumberjaya ini terdapat beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan pengunjung, seperti keberadaan masjid yang cukup megah di seberang jalan, kedai makanan, serta adanya patung muli dengan para pengawalnya yang kerap dijadikan spot foto terbaik dengan dikelilingi pegunungan. Ini nih, tempat ini rest area, kalau orang daerah sini sebutnya puncak Lampung Barat. Jadi kalau kita mau ke arah Liwa, kita bisa istirahat di sini. Karena di sini fasilitasnya juga cukup lumayan. Ada masjid yang cukup ikonik itu. Kemudian ada semacam kedainya juga buat kita istirahat. Kami kebetulan dari Pekanbaru. Jadi lewat mampir, jadi mampir ke sini gitu. Jadi spotnya bagus banget, pemandangannya ada hutan-hutannya juga, ada gunungnya. Pokoknya tip bagus banget. Ngapain sih tadi, dari tadi di sini ngapain aja? Oh, dari tadi kita sholat, terus habis itu mampir buat foto-foto. Keberadaan rest area puncak Sumberjaya ini dinilai warga menyerupai suasana di puncak Bogor, Jawa Barat. Hanya saja warga mengaku bila di puncak Bogor mata kita akan dimanjakan dengan suasana perkebunan teh, namun di puncak Sumberjaya ini justru perkebunan kopi yang sering kita jumpai. Untuk masuk ke rest area puncak Sumberjaya ini kita hanya cukup membayar uang parkir. Tidak ada salahnya bagi warga yang sedang berada di Lampung Barat untuk bisa singgah hanya sekadar melepas rasa lelah setelah melakukan perjalanan. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung.